lebih dulu. Siapa yang nomor satu, itu yang lebih dulu. Oke, selamat bertemu kembali dalam acara kuis GG. Dalam acara kuis GG, mana orang ini? Waduh, mana orang ini? Mana pesertanya? Apa nyingit di belakang? Tak ada. Daripada kita bertinju, lebih baik suwi dulu. Siapa yang nomor satu, itu yang lebih dulu. Siapa yang nomor satu, itu yang lebih dulu. Hei, binatang apa yang kamu bawa dalam studio ini? Orang nak syuting? Hah? Binatang apa nih? Aduh, aduh, baci, baci. Blaming mono dikit. Oh iya, sorry. Aku bawa mesol lah kan. Biar masuk perem. Dalam studio jangan bawa-bawa binatang. Hei, baci lah nyebutin. Belum tahu dia aja ya. Belum tahu, baci. Baci. Yo. Baci, jangan salah sangko dulu. Apa? Kami datang ke studio ko bukan sepeda, sebarang sepeda, Pakci. Bukan sepeda, sebarang sepeda. Iyo, sepeda ini... iko berisi listrik. Ah, bukan lanjut. Benda, sebarang benda. Iko benda. Banyak penyakit. Bang Marju, Bang Marju. Yang aku tanya bukan yang iko, yang iko. Pakci. Iya. Pakci. Sari ya. Jadi orang kaya sari. Macam mana, Pak? Macam mana gaya hidupnya? Mak, wih, kalau kamu pakai kunci kan? Iya. Nah, itu main macam main tempel, Pak. Aduh. Wih, saya bisa juga ya. Wih. Nyalo. Berarti benar kok canggih kalau ya? Canggih, Pak. Canggih. Oh. Apa nama benar nih? Iko. Iko lah namanya, Pak. Iko namanya You win fly. Boros lek bensin ini. Mana ada minyak? Minyak. Iko lah yang namanya sepeda sultan. Tepuk tangan dulu dong. Iko paci tidak pakai minyak. Makonyo kami bertiga kok. Dan nak lagi sibuk antri minyak panjang sampai 20 kilo. Enak kita punya sepeda listrik Iko lah. Sepeda sultan namanya Uin Fly. Nah, ya. Iko ada, Iko tuh baru dua tipe yang kita tengok. Iya, masih emang. Banyak tipe-tipe yang banyak lain. Banyak tipe-tipe yang lain. Yang model Iko, Paci. Iya. D7D. D7D. Kalau yang model Iko? Yang kami naik, yang kami naik Iko. Tipenya D8D. D8D. Kalau yang Iko, M60. Agak naik dikit. Kalau yang Iko? Iko tuh tanah tumbuh. Ya. Kalau yang ko M60. Kalau yang ko almarhum. Almarhum. Nah, Pak Cik. Ya. Karena kami kan labunya. Ya. Nah, kalau Pak Cik dan orang-orang di rumah juga punya kepengen punya macam kami ko. Nah, macam mumpung kini ko lagi edisi Agustusan. Nah, cepatlah belanja ke showroom ke tokonya, Pak Cik. Ada istilah gini. Ya. Ada potongan, Pak Cik. Promo potongan sampai 1 juta, Pak Cik. Bayangkan, Pak Cik, Iko belum belanja, sudah dapat potongan. Aku dengar kabar. Kalau orang nak belanja di toko Winplay ko, sebut, Winplay, sebut benar mau kocai lah dapat diskon. Mungkin orang-orang di rumah, bapak, ibu-ibu, datuk-datuk. Datuk nyai-nyai yang ada di rumah setelah nonton acara GGS malam Iko. Betul. Nah, kepengen langsung beli ke tokonya dah ya. Sampai ke sana sebut be klunyo. Datangkan ada pelayan apa? Pelayan. Ya, bisa macam kau. Iya, contoh. Teng tong. Teng tong.
Masuk, Pak. Ya, masuk. Selamat sore, Pak. Kenyal situ pintu ya. Mana? Kau tadi buka di situ. Iya. Iko kode di situ. Pintu sebelah ko. Coba. Aku nak beli ini. Ya. Teng tong. Masuk. Ya. Selamat datang di Winfly, Pak. Ada yang bisa saya buntung? Bantu. Waduh. Iya, Pak. Kami ini tak mau lagi ngantri minyak. Wow. Pengen sepeda yang macam ada di TV tuh awak. Yang macam ngomongan uak kocai ada di Jambi TV tuh awak. Woi, kebetulan uak dapat informasi beli sepeda listrik Winplay ke dari uak kocai. Yo. Uak udah dapat potong ago, Pak. Terima kasih. Iya. Macam itulah kira-kira. Iya, iya. Nah, macam itu. Siap. Oke. Jadi kita soal binatang tadi sudah selesai lah. Binatang. Sepeda. Iya, kalau Fajir ini pas kalau soal binatang kok sudah selesai. Aku pula kaku kali. Oke. Kita balik ke pasal pertama. Oke. Iya. Oke, pemirsa Jambi TV di mana pun berada, kini kembali dalam acara kuis geli-geli sedap. Acara GGS geli-geli sedap. Geli-geli sedap. Nah, sebelum acara dimulai, saya agak bingung sedikit. Apa? Karena produser mengirimkan orang tidak cocok dengan karakter yang dia ceritakan. Kebetulan dia nelpon. Sebentar. Iya. Wow. Interlokal. Siang Pak produser. Siang. Ya sudah ada 3 Pak produser. Tapi kata Pak produser orangnya gemuk-gemuk, besar-besar, tinggi. Itu yang di tengah kan. Tapi yang ku tengok Pak produser yang pertama nih macam mayat disiksa 7 hari 7 malam oleh malaikat mungkar. Sehingga badannya kurus kecil. Apa betul itu Pak produser? Betul itu. Betul. Yang kedua Pak produser. Iya. Yeah. Kata Pak produser besar tinggi putih rupa macam ketuban naga pecah. Ketuban naga pecah. Iya, bulat-bulat Pak produser. Iya. Apakah betul itu Pak produser? Betul. Yang terakhir Pak produser. Ini pula lain. Macam nenek-nenek temakan sirih jelatang, Pak. Apa sebab? Bengkak galo. Apakah itu betul Pak produser? Betul. Ai mati aku mimpi apa kok semalam. Iya. Agak bedo gitu. Jadi tak jadi kuis kau? Tak jadi. Nah, kenapa setai beda? Aku tertipu oleh Pak produser. Betul. Okay, kita mulai pertanyaan pertama. Pakcik. Itu helikopter terus lah. Itu. Pakcik bel dulu. Itu Pak produser dulu sudah dimatikan telepon. Sudah. Sudah dimatikan. Oke. Pakcik bel? Oh iya, tes. Siap. Bodi, ya. Pak anu direktur. Iya. Bukan direktur lah. Host. Iya. Kami kok enggak tahu kok tiba-tiba ada pertanyaan apa kalau mbapo kami kok nebak nama kan kuis tadi. Mbapo jangan peka. Saya dari rumah tadi disangui mak saya paham. Saya lu bebas. Macam kok caranya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dapat nilai 100. Kalau dah dapat nilainya 0. Oke, siap-siap. Siap. Pertanyaan yang pertama tentang dengarlah dulu. Ilmu pengetahuan umum. Iya. Siapa nama penyanyi yang suka naik motor? Nama penyanyi suka naik motor. Penyanyi lokal apa interlokal apa Inter Milan begitu? Interlokal boleh, lokal boleh. Iya. Penyanyi yang suka apa tadi? Penyanyi. Aduh, galak nyoba. Siapa nama penyanyi yang suka naik motor? Pakcik. Yang suka naik motor. Iya. Borju. Iyet Busi Tami. Salah. Iyet Busi Tami. Iyet Busi Tami. Siapa, Pakcik? Pijay. Yang suka naik motor. Iya. Ayu Titit, gitu dia. Salah. Betul. Ayu Titit. Apa pertanyaan tadi? Yang suka naik motor. Artis penyanyi yang suka naik motor. Ya, silakan. Roma Irama. Salah.
Nah, Roma Irama bisa juga naik motor. Salah. Apa benci salah? Yang betul adalah Titik Puspa. Hampir saya benar. Titik Puspa. Titik Puspa. Motor itu. Saya itu. Saya Ayu titip itu dia. Itu klaksonnya. Coba kalau motor ada titik klakson. Nomor. Titik itu dipicit. Titik. Coba dia kesadar loh. Titik Puspa tuh umurnya lah uzo. Iya, maka Vespa. Masih sanggup naik Vespa. Dah, dia kena gonceng. Pakai Vespa. Ya. Oke. Kocai 100, Kocai 0, Pijai 0. Borju 0. Siapa tahu hilang. Iya. Bengak kalau. Aku ngeri banget. Pertanyaan yang kedua, siap-siap. Oke. Okay. Iya. Oke, hewan apa yang tidak boleh datang ke pom bensin? Nah, hewan yang tidak boleh datang. Segala hewan sama aja. Yang ke pom bensin, moto. Ya, tapi kalau dia naik mobil, mobil yang isi bensin. Iya, hewan apa yang kijang? Ha? Kijang. Yo. Kijang. Yo. Apa kalau itu betul kijang? Salah. Aduh, mobil kijang begini. Mobil beli kijang. Hewan. Iya. Yang tak boleh ke pom bensin. Sempat mikir dari itu kijang. Hewan yang tak boleh ke pom bensin. Iya. Sapi begini. Sapi. Ngapo sapi? Ngapo dia ke pom bensin kan sapi awak saya ke sawah kah, ke mana kah? Betul, enggak boleh. Apakah betul? Iya. Apakah itu betul sapi? Aiko betul mungkin. Aiko di berdebat juga tadi tu. Hewan yang enggak boleh pergi ke pom. Banyak di berita-berita itu kan? Iya. Yang lepas-lepas. Oh iya. Iya. Oke. Banyak hewan yang kurban yang lepas-lepas tuh. Jadi jawabannya hewan kurban. Hewan kurban. Oh, betul aku disapi. Jadi ngamuk ya. Iya. Ngamuk. Apakah itu betul hewan kurban? Salah. 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 Hewan yang boleh ke pom bensin tidak boleh ke pom bensin adalah kodok ngore. Kodok ngore. Apa alasannya? Kodok ngore. Ngore apa? Ngore api. Astagfirullahaladzim. Terbakar. Paci. Iya. Apa ada di situ jawab? Kau merokok kan? Iya, bisa jadi. Iya. Pertanyaan dari alam gaib. Kodok korek. Kodok ngorek, kobo-kobo ada boleh. Nah. Jadi di pertanyaan ketiga, kedua, kocai 0, pijai 0, borju juga 0. Paci? Iya. Wah. Ya. Kami peserta berdua kok on. Coba dia buka mata tidur tak apa dok ora. Yang ndak tidur kan kau. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ya. Dengar baik-baik. Siap. Siap, Bel. Apakah yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki oleh hewan lain? Pijai. Yang dimiliki gajah tidak dimiliki oleh hewan lain. Yaitu huruf G, Pak. Huruf G. Apakah itu betul huruf G? Salah. Kocai. Namonyo. Iya. Apakah itu betul namonyo? Rumus mengatakan salah. Ya binatang lain kan? Iya. Tidak, ayam gajah. Iya. Kalau normalnya itu kan belalai. Iya. Itu normalnya. Betul. Yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Iya. Kandang gajahnya. Kandang gajah. Iya. Tapi kalau ayam masuk besar nih kan kandang. Tidak apa-apa. Jadi kan. Jadi kandang ayam. Apakah itu betul kandang gajah? Rumus mengatakan salah.
Jawaban yang benar adalah. Jawaban yang benar adalah anak gajah. Lagi. Apa? House. Sebab gajah gajah jantan. Tak kerti. Gajah kerti itu dia. Itu juga gajah dusun kau lah. Gajah jantan dia dari mana? Gajah. Anak gajah tak mungkin lahir dari anak rusuh. Rupanya Pak Cik. Iya. Selain gajah yang punya belalai, kawan kita punya belalai juga. Mano? Itu di bawah hidung. Oh. Oke. Iya, iya. Di pertanyaan yang ketiga masa, ini, Deku idat apa poin kami, Cik? Iya. Sampai hatinya lah kamu. Pak Cik. Padahal kami nak dapat sepeda, ada Pak? Iya. Bisa dapat, bisa dapat. Ada buat duit tak? Dah. Kocait nol, pijait nol, borju juga nol. Kau kutengah dekat-dekat aku. Pertanyaan yang keempat, siap-siap. Wow. Beno apa yang merusak kalau dibalik? Iya. Beno apa yang... Yang rusak kalau dibalik. Beno apa yang rusak kalau dibalik? Iya. Beno apa kalau yang rusak kalau dibalik? Beno. Pak Cik, sepeda listrik gue, Cik. Apa? Sepeda listrik. Masih bisa dibaiki. Oh. Sepeda listrik. Masih bisa dibaiki. Masih bisa dibaiki. Apakah itu betul sepeda listrik, rumus mengatakan? Salah. Aku tuh ya, gue dapat sepeda listrik. Iko bakang, ya? Iya. Bendo, iya. Bendo. Yeah. Bendo apa yang... Rusak. Rusak. Kalo dibalik? Rusak. Kuali yang berisi minyak. Kalau nyamuk. Bisa. Kuali yang di apa? Oh iya. Pokoknya bisa. Panci yang berisi. Berisi. Berarti tumpah. Tumpah. Rusak. Rusak. Apakah itu panci tumpah? Rumus mengatakan salah juga. Pertanyaannya biar saya cermati. Aku baca pelan-pelan. Benda apa yang rusak kalau dibalik? Apa yang rusak kalau dibalik? Rusak kalau dibalik. Rusak. Kasuk. Oh, kata-katanya itu tuh begitu. Ru. Itu kan. R. Kocai. R. Kasuk. Betul. Kocai. Kocai 100. Dari kasuk. Rusak. Sila ya. R. Betul, Bang. Tengok. R-U-S-A-K Kero. Rusak kasur. Tak, berarti pertanyaannya itu adalah kato-kato ya kalau dibalik. Penyampaian dia tu. Aku macam siko lah. Iya. Ada lagi tak? Okay. Pertanyaan yang keempat dilibas oleh Kocai. Dapat 100. Wah. Kocai 0. Pijai 0. Borji 0. Berarti siapa yang menang bisa milih sepeda yang mana ya? Bisa. Bisa. Wah, itu kan tulis kok. Paci. Jangan. Paci. Diam sak masalahnya. Paci. Iya. Kalau salah satu yang ada dapat nilai kayak gini. Iya. Otomatis balik berjalan, Wak. Iya. Kok tinggal naik dele ya? Dua. Iya. Dua cuman. Iya. Kalau kau bisa menjangkau. Aku ada bawa mobil. Boleh numpang. Aku ada bawa mobil. Itu lagi. Iya. Boleh lah. Pertanyaan yang ke... yang kelima. Sombong. Yang kelima. Iya. Bawa pertanyaan. Belum, Nian. Siapakah orang yang berenang tetapi rambutnya tak pernah basah? Orang gundul. Apakah itu bu orang gundul benar? Salah. Dia tiamu cuma nak basah. Pijit. Orang gundul, pijit jauh. Orang. Iya orang. Orang yang berenang rambutnya tak basah. Iya. Kalau kau cerita tadi orang gundul salah. Orang mimpi berenang. Apakah itu betul orang mimpi berenang rumus mengatakan? Salah. Orang yang berenang rambutnya ada basah. Iya. Saya bantu jawab. Boleh. Kalau masuk saran kau. Orang yang tidak ada nyelam. Yang kepala itu ada nyelam. Cengke-cengke ya? Iya. Dia berenang lah. Emang kepala ada cepat. Kalau kau masuk. Orang yang berenang tidak ada basah rambutnya. Iya.
orang yang kepala dilakban, Beci. Dilakban. Iya. Enggak, Mas. Siapa tahu, Wak? Iya, tapi dia nyelam, lah. Dia nyelam. Apakah itu betul kepala yang dilakban? Salah. Paji. Iya, lebih enak pakai aso. Kalau menurut logika masuk, Paji. Oh, menurut logika masuk ya. Masuk kan? Iko host kok enggak pakai logika. Gila. Itu pertanyaan udah pakai logika. Jadi yang betul adalah orang kepala botak. Apa bedanya dengan gunul? Lain kata-katanya gunul sama botak. Apa bedanya dengan gunul? Paci. Paci. Kalau yang kau yang bisa dipotek. Iya. Itu cuman persamaan kata gundul dan botak itu sama-sama baik tujuannya. Iya, sama-sama detik rambut. Detik rambut. Oh, macam itu. Ah, itu kan enggak kau. Ida, saya agak belok host kok. Kalau gundul itu rambut yang dipotong secara sengaja. Kalau botak? Botak itu enggak sengaja. betul. Minimal 50. Tahu ke barber tuh sebut bang botak. Jadi dari sengaja macam itu. Iya. Kontong dewe. Oke. Itu sulawa. Di pertanyaan yang kelima ini. Di pertanyaan yang kelima ini, kocek nol. Ya. Pijai nol. Ah. Borju nol. Paci. Iya. Pemirsa di rumah tuh. Banyak botes. Yakin saya pemirsa di rumah. Ay, paci itu jahatnya gondol dengan botak sama be. Oh, sama be ya? Iya. Iya. Tau tamu nyanyi saya yang mantap. Nenek be soalnya. Oke, pertanyaan yang keenam. Hah? Terakhir nih. Terakhir. Oh, dapat sepeda. Siap. Sering. Ikan apa yang bisa terbang? Ikan apa yang bisa terbang? Ikan? Apa yang bisa terbang? Pijai. Ikan dimakan bong kuntul, Baci. Dibawain uang. Ikan bong kuntul lu. Stop. Bawa tambang. Iya. Itu dibawa, ini terbang dewe. Ikan terbang dewe. Iya. Ada ikan di laut tuh cuman enggak tahu namanya. Itulah, mungkin yang berdua ada tahu namanya. Wow. Apa? Boleh nyebut produk enggak? Pijai. Boleh. Ikan Indosiar itu terbang. Iya kan? Salah. Ih, Paci. Oke. Pijai salah. Borju. Ikan di sama kelang. Iya, sama lah dengan aku ikan. Tadi. Siapa tahu kuntul dengan lang beda. Beda, iya betul. Iya, tadi kan botak dengan gundul. Iya, betul. Apakah itu betul ikan di sama kelang? Rumus mengatakan salah yo. Paci. Iya. Mungkin rumusnya enggak salah, nyok kami yang benar. Temulai lah tuh. Ya, yang terakhir, kocai. Kucai, wak kucai. Ya, kucai. Ikan yang bisa terbang. Orang kita lah ya, ikan wak kucai. Payah tak? Ikan yang bisa terbang. Ikan terai. Ikan terai. Terai terbang. Tidak, ikan di dalam dus, oleh-oleh bawa pakai kapsul terbang. Yo, itu pun salah. Salah. Jawab lah, Jok. Tak pakai hati nurani. Oke, ikan apa yang bisa terbang? Betul. Ikan yang pakai sayap. Ikan yang pakai sayap. Apakah itu betul ikan yang pakai sayap? Rumus mengatakan salah. Okay. Nah, mungkin Borju ada pilihan lain. Ikan yang bisa terbang. Ikan Fauzi yang lagi nak konser. Iya. Kalau konser macam mana boleh nak terbang? Nah, ikolah terbang. Dari Gennady yuk ke Palu, terbang. Ada sayapnya? Naik pengawal. Lain. Ikan Fauzi. Lain. Walaupun ditambah-tambah tetaplah tidak betul. Yang betul adalah ikan lele lawar. Ikan lele lawar. Ikan cupang tak masuk ya. Paci ikan masuk. Lele lawar. Lele lawar. Lele lawar. Iya. Demikianlah tadi pemirsa di babak yang pertama ini. Kocai mendapat 100, Pijai 0, Borju 0. Macam-macam hati juga. Aduh Paci. Kita kembali setelah yang lewat berikut ini. GGS Gale Gale Sedap. GGS
Geli-geli sedap. Sedap. Wajik ngantuk nih ya. Sampai sudah sih.